Banyak orang dia ada macam-macam penyakit. Dia ada yang depressed, dia ada macam anxiety. Sebenarnya dia orang ni depressed ke dia gila? Itu yang kita nak tahu tu. Okey, nak jadi depressed dia adalah accumulation of stress. Stress yang tidak diurus. Stress yang dipendam lama maka dia jadi depressed. So, redik pada lelaki tadi. Kenapa lelaki banyak depression? Kenapa? Sebab kau nangis, kau sedih, sedihlah. Kau happy, happylah. Tapi kenapa lelaki ego? Kenapa lelaki tak nak tunjuk depression, tak nak nangis macam ni? Tak nak nangis. Mana kau tahu aku tak nangis? Pretending. Tak, lelaki ni dia ada nangis dia macam ni eh. Lelaki ni dia ada ego. Perempuan ni menangis sebab dia menggunakan air mata dia sebagai senjata. Setuju tak setuju? Betul lah, tu yang kita tewas tu. Itu kita tewas. Aku kalau tengok menangis aku ni confirm cair kan? Cairlah. Dia hati kecil. Tapi perempuan pun bukannya suka nak menangis. Mana ada perempuan tiba-tiba suka nak menangis? Kadang-kadang dia nangis for no reason pun ada kadang-kadang perempuan. Cuma keberkemungkinan kena tu memang confirm sebab cara hidup kita, makanan kita. Banyak cakap kata kencing manis tadi kan. Orang yang hidup sekarang ni semua nak senang, makan dia semua gula apa semua makanan kita semua gula dan akhirnya itu boleh buat depress. Betul. Bagi kita mungkin okey tu, tapi mungkin dia bagi dia orang benda ni akan menjahanamkan dan membunuh dia orang. Berapa ramai orang depression yang bunuh diri bukan sebab diri dia tapi sebab kata-kata orang yang silap. Assalamualaikum. Hai, welcome back to Hitam Putih Borak Santai yang dibawakan oleh Usanita bersama dengan saya Nana Hasan and sama sekali lagi Al-Rosham one and only one and only Rosham. No, people call me Rosh now. Rosh? Why Rosh? Rosh because I bau macam dah international sikit lah. Oh, sebab dah international lah. Okay, hari ni kita nak borak pasal banyak orang dia ada macam-macam penyakit. Dia ada yang depressed, dia ada macam anxiety. Sebenarnya dia orang ni depressed ke dia gila? Itu yang kita nak tahu tu. Jangan marah dulu. Sebab ada orang kata kadang-kadang dia orang kata depressed ni sebab iman tak kuat. Iman tak kuat. Depressed ni kadang-kadang dia buat-buat. Maknanya pretending. Betul cakap ni kau ni gila sebenarnya. Kadang-kadang bila orang tu depressed, ada orang yang dia mana nak layan. Padahal tu kawan dia. Tapi bila tengok kawan dia ada masalah, dia malas nak layan. Dan bersama dengan kita ni brother yang handsome ni, dia tak depressed. Dia tak depressed. Dia tengah bahagia sekarang. Bahagia sekarang. Dai Izzah, apa khabar Izzah? Alhamdulillah sihat. Dato' Dato' sihat. Alhamdulillah sihat. Kau tak depressed kan? Badan naik. Aku tak depressed ni. Aku makan banyak. Itu bahagia dah tu. Bahagia. Ada sebab-sebab dia. Memang semua ustaz-ustaz memang suka badan besar ke? Tak. Apa sebabnya ustaz banyak badan besar? Sebab lepas ceramah makan. Maknanya kau salahkan orang, bukan salahkan nafsu korang. Dia kena jelas. Betul lah. Tak, kebanyakan ustaz kan dia saya banyak buat program macam dai sembang viral. Saya kenal ramai ustaz-ustaz yang selebriti kat Malaysia ni. Jadi bila saya borak dengan dia orang, saya ingatkan dia orang tua pada saya. Rupanya dia orang muda pada saya. Saya cakap dia, asal bang saya bang lepas ceramah macam jawapan kau lah Izzah. Klise ya. Klise, dia kata lepas makan makcik tu masak, makanlah sikit ustaz, makan sedap pula, makan. Betul lah. Itu jadi Latin. Ya. Bila kali terakhir menangis? Kali terakhir menangis? Menangis ni kalau nak katakan tak adalah kali terakhir tu. Menangis ni boleh katakan kadang-kadang kita bangun tidur kalau kita ada mimpi ke kita ada apa pun, kadang-kadang benda tu punya ni pun kita bangun tidur pun kita menangis tu. So menangis tu tak boleh nak kaitkan. Yalah, saya tanya bila kali terakhir menangis? Banyak kali je nangis. Tengok TV kalau Datuk berlakon. Maknanya bermasalah lah ni. Tak ada masalah. Itu adalah emosi kan. Betul. Cerita pasal menangis ni menarik sangat sebab ramai orang ingat menangis ni. Okay. Statistik depression. Okay. Saya nak tanya Datuk. Laki ke perempuan paling banyak depression? Laki. Datuk agak-agak. Aku rasa perempuan. Perempuan kan? Sebab saya pun rasa perempuan. Sebab perempuan asyik sikit lagi. Bangun tidur nangis nak jadi apa? Tiba-tiba nangis pula tak faham. Perempuan ni emosi dia terlampau. Dia macam tak over. No. Perempuan ni menangis sebab dia menggunakan air mata dia sebagai senjata. Setuju tak setuju? Betul lah. Tu yang kita tewas tu. Itu kita tewas. Aku kalau tengok
menangis aku confirm cair kan? Cairlah. Dia hati kecil. Tapi perempuan pun bukannya suka nak menangis. Mana ada perempuan tiba-tiba suka nak menangis? Kadang-kadang dia nangis for no reason pun ada kadang-kadang perempuan. Bila tengok pada statistik, angka dan kira-kira, rupa-rupanya yang paling banyak depression adalah lelaki. Bila saya baca saya jam, asal lelaki pula bukan perempuan. Kau tadi kau cakap perempuan, sekarang kau cakap itu pada tanya. Saya rasa saya perempuan lah, make sense lah perempuan. Tapi statistik nangis membuktikan lelaki. So itu saya cari reason apa sebab perbuatan perempuan membuatkan lelaki depressed. Itu mungkin salah satu sebab lah kan. Ya. Kenapa nak menyalahkan perempuan? Perempuan ni ada nafsu 9, lelaki 1. Okey. Jadi perempuan ni macam-macam ragam dia. Tapi laki akal 9. Akal tu banyak akal. Ya, tapi sekarang banyak lelaki yang tak berakal. Itulah salah aku. Bila saya baca justification, apa sebab lelaki banyak depression berbanding wanita? Wanita pun ada. Itu saya nak tahu. Rupa-rupanya perempuan dia bukan paling banyak yang depressed. Perempuan paling banyak stress. Sebab tu stress, dia cepat panas, dia cepat sejuk. Dia cepat merajuk. Oh, stress. Cepat dipujuk. Stress. Okay. Apa depressed? Apa stress? Okay. Beza mudah lah. Stress dengan depressed. Stress dia adalah emotional state. Contoh eh. Kalau contoh dia kena marah. Stress lah. Okay. Tapi bila kena pujuk balik suami. Dia okay. Okay. Itu stress. Dia bergantung pada keadaan. Sesuatu satu keadaan. Contoh eh. Business down. Stress lah. Tapi bila dia dapat balik. Gain balik dia punya revenue business dia. Okay lah. Itu stress. Okay. Tapi depressed pula. Engkau kena marah ke, kau tak kena marah ke, bisnes okey ke, tak okey ke, kau tetap mengalami kemurungan. Gila. Bukan. Kan pula. Aku yang ambil orang depressed ni tak boleh jadi macam stress. Okey. Nak jadi depressed, dia adalah accumulation of stress. Stress yang tidak diurus. Stress yang dipendam lama, maka dia jadi depressed. So, redik pada lelaki tadi. Kenapa lelaki banyak depression? Kenapa? Sebab lelaki diajar, Datuk, saya dan kita semua, lelaki dia ajar masa kecil. Kalau jatuh basikal, pergi ngadu kat mak, mak jatuh basikal. Kita nak nangis, mak kata apa? Lelaki mana boleh nangis? Lelaki kecewa bila ditinggalkan atau dipermainkan oleh wanita. Kita nak nangis. Tapi apa pesan orang tua kita pada kita? Lelaki kena kuat. Lelaki mana boleh nangis? Yeah. So, bila lelaki dia ajar untuk tidak menangis, kita ni dia ajar untuk menafikan hak kita untuk beremosi. Maknanya tak boleh nak menangis, tak boleh nak bersedih. Okay. Kena tunjuk sentiasa kuat. Sebab culture kita diajar, Datuk, nangis tanda lemah. Laki tak boleh lemah. Laki khalifah, laki pemimpin. Tapi, cuba tengok dalam surah Yusuf. Okay. Dalam surah Yusuf dirakamkan tentang kisah Nabi Yaakob, kehilangan anaknya Nabi Yusuf, dan Nabi Yaakob ini menangis sampai putih matanya. Adakah Allah nak tunjukkan kelemahan Nabi Yaakob itu dalam Quran? Nak beritahu Nabi Yaakob lemas atau dia nangis? Adakah Nabi Yaakob ni, dia ni iman dengan Allah ada problem? Ini Nabi, ini Rasul, bukan orang biasa macam kita. Kenapa Nabi? Dalam banyak kisah-kisah sirah, Nabi nangis. Nangis kehilangan Siti Khadijah, isteri tercinta, bapa saudara Nabi, dihalau dari Taif. Nabi nangis. Nabi ni manusia sempurna, tapi Nabi tetap nangis. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu manusia ni dia perlu validate emotion dia. Kau nangis, kau sedih, sedihlah. Kau happy, happylah. Tapi kenapa lelaki ego? Kenapa lelaki tak nak tunjuk depression, tak nak nangis macam ni ah? Tak nak nangis. Mana kau tahu aku tak nangis? Pretending. Tak, lelaki ni dia ada nangis dia macam ni eh. Lelaki ni dia ada ego. Ego lah tu. Yelah, tapi lelaki ni banyak lelaki menangis dalam hati. Dia kata, air mata aku tidak mengalir, tetapi hatiku terguris. Dan itu yang mendorong kepada macam Ustaz cakap tadi, stress, depression. Sebab lelaki menangis tu salah satu kaedah terapi untuk meredakan stress. So, that's why mungkin lelaki dia tak menangis depan wanita, tapi dia menangis di atas sejadah. No. Wow. Oh, macam aku lah kau cakap. Janganlah kau sebut benda tu. Semua nak reflect kat aku je. Empat baik je tu. Tetapi adakah anda depressed? Adakah anda dalam golongan depression? Me? Yes. Saya tak. Bagi saya, apa saja halangan yang datang tu, sesuatu pengajaran baru yang Allah nak bagi pada saya. Jadi maknanya dia bagi saya masalah, dan saya ada minda untuk menyelesaikan masalah. Aku tak akan bagi permasalahan tu kepada hamba aku kalau dia tak boleh selesaikan. Saya pegang pada situ. Dan maknanya, saya maknanya Datuk dia counterback. Dia counterback the situation. Saya selalu macam saya cakap dengan orang, saya kebergantungan saya. Saya kebergantungan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja datang saya tahu saya boleh selesaikan. Tak dapat selesai maknanya tak ada rezeki saya. Saya macam tu.
Faham, faham. Cuma adakah orang yang depression tu dia tak ada bergantungan kepada Allah? Itu isu dia. So maknanya orang yang depression ni, engkau dengan Tuhan ada problem ke? So kau ada masalah iman ke sebenarnya? Kalau orang depression ni, so tu dia punya perbincangan dia. So ada beza sakit. Ada orang dia sakit fizikal. Contoh sakit jantung, buah pinggang kan. So tu sakit fizikal. Yang kita nampak, oh kau ni jalan macam kaki bengkak, gout ke? So orang ada tanda-tanda fizikal yang kita nampak. Kalau psikologi, sakit psikologi, sakit yang bersifat yang tak nampak ni, macam mana kita tengok tanda-tanda dia? So adakah kalau kau depression, kita boleh cakap kau ni sebab lemah iman, sebab dia sakit? Adakah dia berbalik kepada kerohanian? So isu kerohanian adalah salah satu faktor, tapi dia bukan faktor utama. Dia mungkin juga tentang dia punya cara dia fikir, lifestyle dia. Sebab salah satu punca-punca depression ni, dia ada banyak, ada 5-6 punca-punca depression. Antara salah satunya substance abuse. Dia kena juga bagi translation in Malay sebab dalam aku tak faham ah. Betul, dalam bahasa orang kampung tu, bahasa orang kampung saya. Kalau dalam bahasa yang kita nak faham, kau penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Maknanya kau ni memang kau bahasa kampung kau bahasa Inggeris tadi. Kau daripada Afrika ke Nigeria? Kau dua je pilihan tu ada. Yalah. Kalau nak cakap UK orang tak percaya. Kan, nak cakap Europe orang tak percaya, tu antaranya Nigeria ke, Sudan ke. Saya kecil main panas. Tu jadi macam ni, putih-putih dodol. Tapi faham tak tadi? Faham. Apa tadi faktor utama dia? Faktornya salah satunya penyalahgunaan bahan yang which is in English is Substance abuse. Okay. Nampak bijak kan. Saya pun sebenarnya tak cakap sangat bahasa Inggeris, tapi sebab nak nampak bijak dekat podcast ni. Lucu je sebenarnya. Okay, lepas tu salah satu faktor lah. Ada juga faktor tentang genetik. Genetik pun boleh jadi. Sebab ingat tak, ada penyakit macam kau kencing manis ni, sebab atuk kau pun ada kencing manis kan. So depression pun adalah penyakit yang dia boleh juga turun diwarisi. Maknanya kalau kita tengok ada dalam ahli keluarga yang terdahulu, kemungkinan kita boleh membawa juga. Besar kemungkinan, bukan kemungkinan. Tapi kalau dalam kajian dia small percentage. It depends on how you juga. Sekarang ni cara hidup kita macam mana. Keberkemungkinan kena tu memang confirm, sebab cara hidup kita, makanan kita. Banyak cakap kata kencing manis tadi kan. Orang yang hidup sekarang ni semua nak senang, makan dia semua gula, apa semua makanan kita semua gula, dan akhirnya itu boleh buat depres. Betul. Bila dah kena kencing manis, banyak anggota kita. Tapi tak apa, ada sekarang boleh minum. Kau minum gula yang Belanda aku produce. Boleh reducekan. Apa dah hal? So boleh lantak je lah apa orang kata. Lantak je, tapi kau kena beli aku punya barang. Okey, ini barang-barang jadi ya. Barang baik. Baik. Satu nak share tiba bila cerita pasal makan kan. Kalau lah statistik dekat Malaysia, satu daripada tiga rakyat Malaysia memang ada masalah kesihatan mental. So macam satu, dua, tiga. Dua ni masalah. Aku cepat. Tapi itu statistik 2017. Selepas COVID. KKM keluar lagi satu kajian yang terkini lepas COVID, post COVID. Satu daripada dua rakyat Malaysia ada masalah kesihatan mental. So maksudnya macam dua ni maknanya antara kau dua ni ada masalah. Saya lah dengan ni Datin. Kalau kau tak Datin. Itu je lah. Yelah, dia lepas ai juga. Dia tak ada kat korang. Korang dua memang tak ada. Tak, korang dua memang tu selamat. Padahal statistik dah menunjukkan. Adakah statistik yang terbaru pun menunjukkan lelaki juga? Ya, okey, apa juga tanda-tanda orang tu depressed? Macam okey, sekarang ni kita kenal ramai orang, okey? Okey. Kita kenal kawan-kawan kita, keluarga kita. Kadang-kadang dia orang cuba dah jadi ceria depan kita. Betul. Macam mana orang tu ada depressed? Macam mana orang tu kita nampak dia ada stres? Apa tanda-tanda dia? Okey. Beza stres dengan depressed berbeza muka dan wajah dia. Contoh kalau stres, kita tengok orang stres tertekan kerja, nampak muka dia stres, kusut. Tapi orang depression, dia tak ada muka, dia tak ada wajah yang menunjukkan jadi depression. Jadi apa yang kita nak tahu dia punya ni, daripada macam mana? Sebab tu dia tricky dekat depression ni. Kalau pernah tengok filem Joker. Yang dia cat muka dia kan. Dia cat muka dia, mulut dia senyum besar. Betul. Tapi dalam cerita tu, dia memang sakit. Dia memang jumpa psikiatrik. Dan dia memang ada masalah mental. Dia memang depression. Cerita tu nak tegur kita sebagai masyarakat. Nak bagi tahu orang yang happy depan kau tu sebenarnya belum tentu lagi dia happy. Sebab orang depression, kelebihan dia, dia expert kat mana. Dia pandai sembunyikan emosi dia. Dia paling happy dalam one room tu. Dia paling happy di kalangan kawan-kawan. Tapi dia macam, sebenarnya dia sebaliknya. So macam nak detect? Salah sudah ada jawapan dia.
Kau jangan tewas dengan aku. Aku jemput kau ni sebelum menyelesaikan masalah topik lagi. Okey, apa? Macam mana nak detail? Okay, apa tanda-tanda dia dari segi medical? Pertama adalah orang depression ni dia ada kemurungan, mengalami kemurungan 2 minggu berturut-turut. Kemurungan dan kesedihan yang melampau 2 minggu berturut-turut. Oh, patutlah hari tu datuk 2 minggu. Ada apa-apa ke minggu? Saya sujud. Betul. Ini air mata saya basah apa sejadah tu. Tukar dulu. Boleh perah. Ini bukan depression lah. Ini tanda-tanda wali. Riak. Kau semua kat aku je. Kenapa kau tiba-tiba? Natin. Kita pengacara berdua. Tak apalah sekali-sekala. Kau tiba-tiba dia pegang sangkut dia hentak aku seorang ni. Apa hal? Kita dah cari geng lah. Okay. Lagi? Sambung? Kalau dia happy ataupun okay hari ke-13. Oh, dia ada macam tu fasa-fasa dia tu. Minggu, dia 13. Dia belum lagi. Dia belum lagi di-considered as orang ada depression. Dia mesti minimum 2 minggu berturut-turut. Berturut-turut. Itu pertama. Yang kedua, dia mengalami masalah hypersomnia ataupun insomnia. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur ataupun kuat tidur. Tidur yang melampau-lampau. Kalau kuat tidur pun adalah disebabkan depression. Tapi 2 minggu berturut-turut. Dalam masa 2 minggu. Dia kalau ada hari macam kita penat tu normal. Dia janganlah kuat tidur depression ni. Dia tak semudah tu. Yalah, maknanya 2 minggu tu lah. Dalam masa 2 minggu tu. Betul. Dan okay, apa paling obvious sekali depression? Sebab depression ni banyak ada 15-16 tanda. Dia baran? Tu salah satu. Sebab tu kenapa lelaki baran? Kenapa? Sebab simpan stres tu. Dendam-dendam masa kecil. Tak boleh nangis. Tak boleh kecewa. Tak lepas. Sebab tu banyak lelaki baran. I see. Yeah, sebab tu lelaki memang kena. Kau nangis-nangis. Tapi mungkin kita tak nangis depan perempuan. Macam Datuk. Macam kami. Kami memang nangis. Baran ni aku ada doubt sikit. Baran ni orang Malaysia banyak baran. Baik lelaki, baik perempuan. Sebab apa? Orang Malaysia ni, dia tak cukup rehat. Okay. Kalau kita pergi negara luar, kita tengok dia orang pukul 6 dah ada kat rumah semua dah. Dia orang kalau ada happy hour pun pukul 4, pukul 5 kau habis kerja. 6. Malam dia orang malam tu adalah dia orang bersama family. Ini kita kena tengok siapa yang ikut sunnah sebenarnya. Sebab Rasulullah Islam tu pernah pergi ke Spanyol, ke Europe, tapi lepas tu Kristian ambil alih. Tapi cara kehidupan dia orang, dia ikut sunnah. Dia orang tidur awal. Dia bangun awal. Tapi beza dia tak solat macam kita je, tapi kehidupan dia cantik. Dia tidur awal. Dia kalau kita pergi ke Europe, lampu yang tak pakai kat rumah dia ditutup. Hanya lampu bahagian nak pakai je dia buka. Lampu kat luar tak buka. You know? Lepas tu dia bangun awal. Dia bersenam dan dia makan roti. Pagi-pagi makan roti, makan kopi, makan susu. Itu ikut sunnah. Kita makan apa? Kuitiau. Dan kita pula, kita punya restoran, walau boleh, ini bukan cakap orang lah, aku sendirilah. Aku boleh buat meeting dengan orang pukul 10 malam. Dan aku tidur pukul 2, pukul 3. Biasa, normal. Dan akhirnya orang tak cukup rehat. Sebab tu kalau kau pergi Europe, kalau kau jumpa orang, Mat Saleh, dia kan cakap, good morning, how are you today? Kau jumpa kita, assalamualaikum. Aku lapar lah. Kalau sikit kau, gila ke apa kan. Tak, ini berlaku. Betul. Tak cukup rehat. Yang tu aku ada doubt sikit. Betul. Tapi tak cukup rehat pun boleh membawa. Betul. Salah satu yang boleh merosakkan mental adalah tidur yang tak cukup. Dia cukup ni bukan 8 jam cukup. Dia bukan, okay, 12 jam cukup tak. Cukup ni dia bukan pada kuantiti. Tapi dia quality, pada kualiti. Yeah. Kenapa Nabi sarankan untuk tidur sebelum Zuhur? Kalau Allah tu. Perasan tak kalau Datuk pernah terlelap kejap sebelum Zuhur tu, 10 minit tu rasa macam 8 jam. Padahal 8 jam. Itu yang deep sleep kita. Yes, itu deep sleep. Malam pun macam tu juga. Sebab tu Nabi ajar. Apa Nabi ajar sebelum tidur? Adab tidur. Ambil wuduk dulu. Bersihkan tempat tidur dulu. Betul. Ini kita dah masuk rumah. Kau cakap pasal depressed. Kau cakap pasal stress. Anxiety tu apa benda? Alright. Apa pula anxiety? Apa beza? So apa beza depression dengan anxiety? Depression, ayat mudah nak faham adalah depression ni badan jasad di masa sekarang. Moment. Okay. Tapi roh dan jiwanya masih tersekat di masa lampau dia. Oh, itu dia. Dia masih belum sembuh dengan luka-luka dia 4-5 tahun lepas. I see. So sebab tu dia hidup bawa badan, tapi roh, jiwa, pemikiran dia masih dalam luka-luka 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Dia masih tak boleh berdamai dengan takdir yang lepas. Dia tak reda lah. Betul, dia tak. Maknanya roh dia tak kuat. Nanti kita bincang part tu. Sebab sekarang kejap lagi kan kita nak ada jalan penyelesaian dia. Betul. Kan maksudnya anxiety tadi pasal roh dia. Itu depression. Itu depression. Depression. Dia belum masuk lagi anxiety. Belum masuk lagi. Okey, itu depression. Masa lampau, masa silam. Masa silam. Anxiety pula badan kat sini in the moment.
tapi dia punya roh, jiwa, pemikiran dia tersekat di masa depan. Dia, ke depan? Ke depan. Dia risau tentang apa yang akan berlaku nanti. Eh, nanti kalau pandemik lagi, nanti bisnes aku macam mana? Adakah anxiety ni dia macam panic attack? Salah satu ciri-ciri orang anxiety ada panic attack. Panic attack. Salah satu panic attack. So yang mendorong panic attack tu? Salah satu yang mendorong panic attack ni adalah dia punya overthinking. Anxiety perlu. Kita perlu anxiety. Still goes to the mind. Yes. Contoh anxiety kita perlu macam contoh kita ada kerisauan kat rumah kan. So sebab tu kita kunci rumah sebab ada anxiety. Aku ni income tak ada ni, anxiety. So kita keluar pergi kerja. So anxiety tu perlu untuk penerusan kehidupan. Tapi yang sakit tu anxiety disorder. Oh, tak boleh kontrol. Melampau, benda tu tak wujud pun dan benda tu kau tak payah, kau jangan fikir sangat, lebih sangat. Tapi sebenarnya overthinking lah. Sebenarnya dia pun tak nak overthinking. Saya rasa saya ada masalah tu. Ada anxiety Ada ke? Sebab saya pernah bergaduh dengan rumah saya sampai keluar pisau. Tu anxiety ataupun itu? Tak. Ini saya memikirkan masa depan. Okey. Bertekak pasal masa depan dan akhirnya cushion-cushion saya ni saya koyak-koyakkan dan berterabur. Sebab cushion saya tak pakai sponge. Saya taruh duit dalam tu. Wow. Saya fikir mana nak pergi duit saya lepas ni. Saya fikir macam tu. Kerisauan macam tu. Itu bukan risau dah tu. Penuh. Saya katil-katil tilam-tilam rumah saya semua, saya taruh duit je. Itu bukan risau tu Ustaz. Saya tinggi nak beraya rumah Datuk. itu riak namanya. Cuma kerisauan depan, dia risau masa depan. Tapi adakah itu satu masalah? Dia bukan satu masalah. Sebab Al-Quran banyak cerita tentang masa depan. Neraka, syurga. Jadi itu masa kenapa? Depan. Kenapa orang yang overthinking ni dia takut? Yes. Sebab benda yang dia fikirkan tu adalah benda yang menakutkan diri dia ke? Ataupun antara faktor menyumbangkan benda dia takut apa dia? Traumatic event yang pernah berlaku masa lepas. Dia pernah jatuh bisnes dia sebelum ni. So bila dia nak build up balik, letak modal besar, dia anxiety akan berlaku lagi tak? Sama juga orang yang pernah kecewa dalam percintaan. Dan dia dah tutup hati dia serapat mungkin, datang pula orang baru mengetuk pintu hati dia untuk bertandang semula. Waktu dia macam aku boleh terima tapi anxiety. Kalau kau tinggal aku lagi macam mana? Kalau kau buat aku macam ni lagi macam yang mana? Yang tu saya rasa Datuk ada anxiety. Tak ada lah. Saya siapa datang saya terima je. Janji perempuan tulen. Saya terima. Memanglah perempuan tulen. Ada juga yang tak tulen. Kadang. Yang tu aku anxiety. Yang tak tulen aku anxiety sikit kan. Agama kaedah mengajar kita syurga neraka ni. Nabi cerita pasal dajjal, tak anxiety ke? Anxiety. Tapi agama ajar kita untuk khauf wa rojak. Apa tu khauf rojak? Dua benda ni kena pegang. Apa dia? Khauf ni takut. Kena takut. Okay. Tapi kena rojak. Rojak ni apa? Harap. Harapan. Harap Allah tolong aku. Takut dengan benda ni. Pengharapan. So dua ni kena ada elemen tu. Cuma Datuk, saya nak tambah sikit benda ni. Saya ingat penting lah. Kita mungkin tak depression, tapi mungkin ahli keluarga kita depression. Kita mungkin ahli keluarga tak depression, tapi kawan-kawan, staff-staff kita depression. So macam mana cara kita nak bercakap dengan orang depression? Dia tengah sakit. Macam inilah. Kalau kita ada mak yang dia ni kencing manis, kita tahu ada benda dia boleh minum, ada benda dia tak boleh makan. Pantang. So depression ni dia bukan fizikal. Betul. Tapi dia tetap ada pantang dia. Yang kau jangan sebut benda ni dekat dia. Bagi kita mungkin okey tu, tapi mungkin dia bagi dia orang, benda ni akan menjahanamkan dan membunuh dia orang. Berapa ramai orang depression yang bunuh diri bukan sebab diri dia, tapi sebab kata-kata orang yang silap. Niat nak tolong, Tapi sebenarnya kau dah bunuh dia. Contoh, saya bagi 5 contoh ayat yang jangan sebut pada orang depression dan anxiety. Okay. Sebut benda ni, kita sebenarnya sedang membunuh dia. Pertama, jangan sebut kat dia, kau tak nampak macam anxiety. Tak nampak muka macam anxiety. Tadi kita dah cerita kan, anxiety pun tak ada rupa. Okay. Kedua, jangan sebut kat orang depression dengan anxiety ni, alah, tak ada apa, kau banyak fikir je ni. Tak ada apa, aku okey. Yang ketiga, jangan compare dia punya masalah dengan orang lain. Kau mak meninggal depression. Ni, jiran aku, mak meninggal, ayah pun meninggal. Dua-dua meninggal. Oh, okey je. Seakan, bagi kita, benda tu nak ajar dia untuk syukur, betul tak? Yelah, kalau kita normal nak suruh dia move on. Syukurlah aku at least ada ayah lagi. Orang tu mak ayah pun tak ada. Tapi bagi orang yang depression, anxiety, dia ni sakit tau. So bila sakit, dia tak boleh terima kita punya information cara yang normal. Dia akan fikir, kau nak merendah-rendahkan masalah aku ni. Kau nak nafikan masalah aku. Tapi kan macam saya rasa kadang-kadang rasa macam confused. Adakah betul-betul orang itu depression, anxiety ataupun dia nak attention?
Nari. Okay. Itu okay. Pergi yang itu okay. Pergi yang keempat. Kau selesaikan lima tu tadi berapa? Dua? Tiga. Tiga, okay. Lagi dua? Yang kedua. Yang keempat. Yang keempat. Jangan samakan kita dengan dia. Okay. Kalau aku jadi engkau lah, aku akan buat sini. Cerita dia, kau tak rasa apa dia rasa. Yeah. Kau tak sakit macam dia sakit. Betul. So, kau bolehlah cakap. So, orang anxiety and depression akan makin menjauhkan diri dia daripada kita. Dan yang kelima, ini masuk topik ni yang sensitif lah apa dia. Okay. Kau jadi depression anxiety ni sebab iman kau lemah. No. Kau jauh dengan Tuhan. Betul. Apa? Bila kita cakap macam tu, dia ni dah memang tak ada harapan dalam hidup dah. Antara salah satu ciri paling ultimate orang depression ni apa? Suicide thought. Dia memang nak bunuh diri hari-hari. Ya. Dia memang nak bunuh diri. Dia dah tak ada rasa harapan dalam hidup dia. Tak nak hidup dah. Batu kau cakap pula macam tu. Ni kau jauh dengan Tuhan. Lagi hancur harapan dia nak hidup. Sebab tu, jangan cakap kat orang yang depression, kau ni iman lemah. Asal kau yang tak ada depression ni, kuat sangat ke iman kau? Kau orang salin tau lima ni. Nanti kita tulis kat bawah ni, kau salin yang kau orang semua tengok-tengok ni. Apa yang tadi yang kata Datin kata yang buat-buat tu apa benda? Kan ada yang buat-buat nak tarik attention. Kadang-kadang kena marah bos, datang-datang aku depression lah. Kau macam mudah sangat kau depression. Tak, depression ni penyakit. Okey, macam mana nak tahu depression? Macam mana you boleh declare you depression? Dia memang kena disahkan oleh psychiatric ataupun doktor psikologi. Dia tak boleh simply baca kat Google 7 tanda depression. Ada kat aku. 7 aku ada. Aku depression tak, sebab bila kita stres, kita memang memenuhi 7-7 tu. Betul. Depression ni gila. Depression gila ke tak? Dia tak gila. Tak gila. Dia tak gila. Mental health ni ada banyak penyakit under mental health. Ada hampir 300. Masalah yang kita bincangnya baru 2. Baru 2. Fobia belum cerita fobia lagi. Kan? Okay, aku nak tanya kau satu kan. Kau cakap pasal depressed, kau cakap pasal anxiety, kau cakap pasal stress. Apakah tanda-tanda fizikal? Fizikal bila orang tu depressed, yang nampak jelas, kita tahu orang ni depressed. Okay. Antara tanda-tanda depressed ni bukan anxiety ya, depressed. Tanda-tanda orang depression fizikal. Dia tak suka untuk jumpa dengan orang. Itu okay. Tapi kita tengok orang tu kita tahu. Okay, tak ada. Ada. Apa dia? Kau tengok eye bag dia. Kalau eye bag dia besar, melayut, itu orang depressed. Dia menyimpan. Tak, ini scientific. Ini barang bau-bau. Lu tinggal jauh pada gua. Okey, jalan mudah. Jalan mudah. Masuk syurga. Bukan. Jalan mudah untuk kita menghindarkan ataupun melegakan depress, stress, anxiety. Okey, saya share tiga secara ringkas. Pertama, jangan duduk seorang-seorang. Mesti berkawan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, seekor kambing akan dibaham oleh serigala bila dia seorang, satu. Okey. Tapi bila dalam kawanan, serigala takkan attack. Sebab ingat, bila kita depressed, itu ruang-ruang yang dibuka untuk iblis, orang syaitan masuk, untuk masuk. Untuk mula sangka buruk dengan Tuhan. Betul. Mula untuk nak salahkan orang. Itu pertama. Yang kedua, perlu untuk baiki hubungan dengan Allah. Allah yang bagi sakit, Allah juga yang menyembuhkan kesakitan. Ramai orang diuji dengan dunia. Dikecewakan dengan dunia. Tapi makin cari dunia. Padahal Allah kecewakan dia dengan dunia untuk balik dekat dia. Tapi itulah bodohnya kita. Makin dikecewakan oleh manusia, makin merayu pada manusia. Makin ditekan dan dikecewakan oleh manusia, makin cari lagi manusia dan dunia makin dan makhluk. Makin bukan-bukan. Macam orang putus cinta tadi kan, dia nak depress buat apa? Maknanya Allah dah tahu pasangan tu tak kena dengan kau. Ya, sebab terimalah benda tu. Ada yang bagi baik untuk kau. Macam ni, kenapa ada lelaki tu pergi contoh? Ataupun untuk wanita, kenapa lelaki tu pergi? Sebab kau pernah minta dekat Allah, ya Allah kurniakan aku lelaki yang baik. Dan Allah kabulkanlah doa kau. Maknanya ni tak baik untuk tak kau. Baiklah. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Mungkin kau rasa kau benci benda tu, tapi itu baik untuk saya. Bersyukur betul. Sebab masa zaman saya mula-mula berlakon dulu, ramai artis Hollywood perempuan yang approach saya. Saya suka contoh, tapi contoh Britney Spears yang terbarulah. Britney Spears pun tak ada lah terbaru. Britney Spears pun dah ada. Zaman saya lah. Saya cakap zaman saya. Tapi zaman saya tolak. Zaman Britney Spears mana ada yang baru. Yang baru. Yang baru. Saya cakap yang baru. Saya tolak. Brookshield apa semua tu. Brookshield tu mungkin zaman Datuk dia. Saya tolak. Rupanya ada kebaikan saya dapat isteri saya yang sekarang. Allah. Datuk punya ni memang dia punya ni. Saya tak tahu kategori dia. Kenapa? Kenapa Datin tak boleh terima benda? Sebab Hollywood, saya bercerita ni. Hollywood dia salah satu mental problem kan. Dia hidup dalam fantasy. Wajar.
Apa ubat yang baik untuk aku ni? Saya ingat ubat balik masjid lah. Jadi imam. Hah? Jadi imam masjid lah. Pergi mengimamkan. Mengimamkan jenazah-jenazah yang ada. Tapi saya marah kan. Kalau saya cerita kat sini pasal imam eh. Saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Ini saya buka cerita depan semua orang. Okey, menarik ni. Kalau saya cerita, nak menangis saya. Sebab kesempatan tu saya rasa saya macam... Uish. Yang baru ni ke tu? Tak, ni dah lama dulu. Ni dah lama dulu. Saya pernah jadi... Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang tahu. Ni baru reveal lah ni? Saya baru reveal, saya daripada Madinah masa tu. Sampai di Masjidil Haram, saya 5 orang. Lepas tu kita dah lewat sembahyang asar. Jadi saya jadi imam pada 4 kawan saya lah. Tapi di masjid dia. Okey. Yalah. Ada masalah apa aku ni? Ini kategori dia cuba, disorder cuba, apa? Dia cuba. Disorder ke apa benda bukan? Bukan, cuba. Dia narcissistic pun dia juga. Narcissistic lah. Tapi dia, yang tadi tu lah nak berlagak, cakap nak riak. Imam masjid haram kan? Punya haram. Okay, kita borak panjang pasal anxiety, pasal stress, pasal depressed dan ada pelbagai idea-idea, fakta-fakta yang keluar khasnya daripada Dai Izhar. Dan terima kasih banyak. Dan korang dekat luar sana, saya rasa tidak ada manusia yang saya rasa dalam keadaan hidup dalam dunia moden hari ini dan dalam hidup dalam dunia digital. Dan sekarang ni kita dah hidup dalam dunia alam cyber dan robot. Ini sebenarnya depressed, stress, anxiety menjadi satu penyakit yang normal kepada manusia. Tapi sebelum dia menjadi parah, yang inilah yang kita borak-borakkan hari ini, saya bersama dengan Datin Nana dan juga Dan Hiza. Kita tak nak orang menjadi parah. Betul. Jadi kalau kita nak tahu pasal penyakit ini, bolehlah kita merujuk kepada sesiapa. Ataupun tadi yang kita borak-borak bersama dengan Dai Izhar tadi, ada tak kena-kena dengan kita tu? Maknanya kita dah tahu dah kita ada tanda-tanda tu. Maknanya macam mana kita nak solvekan problem tu. Itu yang paling penting. Terima kasih Dai Izhar. Terima kasih. Dan semoga perkongsian pada hari ini memberikan manfaat untuk semua. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episod-episod akan datang Hitam Putih Kehidupan di YouTube Suhan Channel dan juga Usanita. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye. Usanita, ku Usanita.